Ui, besar ui, besar ui. Aku ada. Ni bot, wei. Ni bot terbit siap ni. Tunggu hang, lambat. Palong. Nah, like usual. Ah, no need receipt, no need receipt. Okey, Palong. Okey, terima kasih. Thank you very much. Jadi boy, aku kat Pulau tu. Okay, kita dah sampai Pulau Aman lah, geng. Bukan Pulau Aman lah, tak sampai Pulau Aman. Kita sampai di JT. JT Batu Musang orang panggil. Alhamdulillah, geng. Walaupun dengan hari biasa, apa tengok. Kereta ada banyak. So, setiap hari sentiasa ada pengunjung lah. Alhamdulillah. Sebab apa? Yang mana orang luar? Luar Penang. Ataupun orang-orang Penang yang belum pernah sampai lagi lah. Yang belum pernah sampai lagi di Pulau Aman ni. Apa kena main, geng? Pasal apa? Tempat dia menarik, makanan dia sedap, orang dia ramah. Walaupun pantai dia tak apa cantik, tapi okeylah pada aku okey. Dan dia ada banyak kelong-kelong yang boleh mengai kat sini. Jadi bila mana ada orang luar yang masuk ke sini ni, sedikit sebanyak apa boleh menjana ekonomi di kawasan sini lah, termasuklah di Pulau Aman. Sebab apa? Orang-orang Pulau Aman dia buat kerja-kerja macam ni lah. Dia di sana ada buat penumpang yang boleh ambil hampa mai daripada sini ke Pulau Aman, dan juga ada tekong-tekong di Pulau Aman yang boleh bawa hampa pergi mengai di sekitar Pulau Aman dan Pulau Gedung. Dan juga orang-orang Pulau Aman ada kelong di mana hampa boleh mengai di kelong mereka dengan family. So sedikit sebanyak hampa boleh menjana pendapatan lah orang Pulau Aman. Dan dalam Pulau Aman ada makanan yang sedap-sedap. Jadi yang mana orang luar, orang Penang yang belum pernah sampai Pulau Aman, mainlah Pulau Aman. Kita turun bawah dulu, geng. 14 kilo. Balik tu. Balik tu. Tapi ya. Keluar tu. Pak saun tak ya, tak dia. Biasa bang. Siap berani main kat sini yo. Walaupun tempat orang ramai yo. Aduh. Meow meow. Mam, oh noi. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Seven. Seven ah. Thank you very much. Ya Allah ya, cantiknya. Ni bau teh ya. Go lah ka. Pasal. Wei, tu. Aduh. Okey, dah sampai lah, geng. Pulau Gedung. Pulau G. Island of G. G Island. Island G. Okay, geng. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi kepada semua. Okay, hari ni, geng, aku berada di Pulau G bersama dengan sahabat aku, Topek Kaido. Jadi hampa subscribe channel dia, okay, Topek Kaido. So aku baru saja, aku belum baik demam lagi, geng. Sebab 2 hari lepas lah, 2 hari lepas aku demam. And then kemarin pun aku rasa macam badan aku sakit-sakit lagi. Lepas tu hari ni aku rasa macam okey sikit lah, okey sikit. Tapi tak fully recover. So hari ni, geng, kita main mengai lah. Main casting pulau macam biasa, land based casting. So seperti mana pun nampak yang baju aku pakai ni, dan tadi awal video sewaktu music lagu dimainkan, yang tu adalah baju daripada ESFR Clothing, version yang ketiga yang aku buat. So kalau hampa nak membeli, link ada kat bawah. Jadi, geng, aku lah ni tak mahu cakap banyak, kita nak start mengai dulu. Macam biasa, geng, yang mana baru singgah channel aku,
like, share, subscribe, tekan butang loceng kat bawah. Dan hopefully geng, hari ni kita gasak. Jom. Oh geng, compact try. Okay geng, aku nak guna setup ni tu. Kita pakai kerana lui, setup UL. Bismillahirrahmanirrahim. Depan ni tak dalam ni. So aku pakai setup yang saya lui lah. Kita try tengok lagi mana. Kita target batu-batu ni. Batu-batu layang. Kenal kat aku. Kenal kat aku. Dulu gaduh dengan datang pok dah. Anjing gaduh dengan monyet babi. Anjing gaduh dengan monyet babi. Monyet tu jadi babi. Kena dah. Lihat back. Sorry geng kalau aku apa dengar nafas aku tercengak-cengak ni. Aku memang tak larat ni. Tapi gagah juga main hari ni, aku tak tahu pasal apa. Nak siksa badan ke apa aku tak tahu. Kita boleh kan? Oh, MG. Ikan ni, ikan ikan ayam. Tu. Aku punya MG. Oh, geng. Satu lagi geng, aku lupa nak mention kat hangpa. Ayam ni snap yang aku kena ikan pari hari tu. Lekat, lekat. Aku guna sampai law ni. Ah, snap yang aku guna ni adalah snap Nakami. So Nakami ni adalah snap di antara aku dan juga kawan aku. Kami gabung untuk buat snap. Dan alhamdulillah sepanjang testing snap ni daripada hari tu video yang ke berapa aku lupa dah. Alhamdulillah tak mengecewakan. So kalau hangpa nak beli snap ni macam biasa dekat kedai-kedai, InsyaAllah kami akan masuk. Dan juga sekarang, buat masa sekarang ni dalam Shopee pun ada, dan juga di kedai LFT di Mega Mall Perai pun ada. So hangpa boleh check it out lah kalau hangpa nak membeli. Yang ni yang aku pakai ni size 1 untuk aku main setup. Macam setup aku main medium heavy, medium. Size 1 tu sesuai lah. Kalau untuk size kosong, hari tu aku pakai yang aku kena cakap, dan juga MJ pakai UL tu. So size kosong ni aku pakai untuk UL lah. Jadi kalau size 1 ni hangpa nak main medium heavy, 10-20 lah, 10-20 ataupun 8-16 ke 8-17, 8-15. So basically 20 pound lah ke bawah disarankan lah. Sebab apa snap ni geng, dia punya wobbling untuk action gewang tu sangat cantik. So kalau hangpa nak membeli, link ada kat bawah geng. Jadi kita sambung cari ikan ni. Letih geng. Sira letih gila weh. Aduh. Sepa lah aku main mengai hari ni. Boleh ya kalau tangkap ketam tak ada nombor pendaftaran. Ha? Rapat gila ya bubuh. Ini rapat tak melawak. Punya rapat. Tak biar ni. Rapat lah nombor. Nombor pendaftaran tak ada. Tu, aku baling boleh sampai. Aduh. Ui. Ui, besar oi, besar oi. Kacang, kacang. Kacang, kacang. Saya elok. Saya elok. Ha,
Tak awal pula kena dia ni. Sih dah elok lah. Hah? Oh. Awal ingat tu baik macam mana? Sih elok tu. Nyawa, nyawa, nyawa ikan. Selok dah. Tu geng, kacang selok geng. Selok lebih dah. Alhamdulillah. Pakcik berkata alam lah. Wih, lebih sekilo dah lepek. Wih, main-main-main baling-baling main ni. Hang punya ni. Gari-gari. Cepat lah. Ini dah mampu. Tu geng. Sehilok geng. Tu. Wih. Player. Apa cok? Oi, main ni aku nak ambil ha. Ini paling aku takut beli. Nak gambar ke apa malas. Ikan ni sempat mampu ni. Nak tadi dia letih dah. Loh, balik ya. Dah lah, kena selok nak mampu pulak. Ihh, penuh. Ayuh, Xiaoling. Amin SP ni sangkut weh. Wah, weh, kasak weh. Kasak weh. Apa aku minta? Ikan satu. Weh, kasak. Weh, sikap. Eh, garut. Besar. Ikan tak tahu. Ikan tak tahu. Tak ada apa. Kena dah. Wih, besar. Wih, entah. Sikap. Aduh. Terlekat. Buntai dah, eh. Mari kita tengok sikit apa sudah jadi ke SP. Weh, bukan ni lah. Ikan buntai. Ikan bantai. Oh, oh, makan lah. Oh, kasak weh tu. Ui, kasak. Aku rasa kau urut eh. Hantar dia bawah. Dia makan slow lah. Dia tuk. Weh, kena lagi. Allah tak lekat. Weh, kasak weh. OMG. Weh, topek hari ni melampau weh. Hari ni aku miss call kan. Miss call. Nak gambar? Ya, lu. Ya. Ui, tak buka ni. Yes. Oi, ikan bor ni. Ikan bor ni. Ui. Goyang pala merata dalam ni. Bajie. Oi, hari ni multi spesies geng. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Bajibur. Hari lepas balik ya. Kena power. Ui, rancak hari ni oh. Meeng. Dia mesti cari jalan nak pergi. Oh, aduh. Oh, cemek.
Ui, makanlah. Ikan apa aku tak tahu dari tadi makan memang. Aman kan, okay, aman. Ikan aku dah lep. Aku nak bagi ikan kat dia, ikan kacang tu. Ini ikan kacang tu nak mampu hero terbalik ya. Sebab memang kalau lembih ni dapat ikan kacang lah. Awal pagi memang. Memang out lah. Aku call dia so ambil. Tak tahu dia nak main ke tak. Balik lor. Orang kata apa? Pergi ikan tu pergi depan, tarik belakang. Pergi depan, tarik belakang. Lepas dia so slow lah. Kuat lah, dia kuat lah, dia kuat lah. Aduh, dia dah punang. Bye-bye. Padahal kau aman. Orang bagi ikan tak mau. Topek kena lagi kan, MG. 3 ekor lah kat dia. MG 2, gerut sekor. Wih, MG, MG. Allah, MG malah tak lekat. Allahu akbar. La ilaha illallah. Tak mau makan lagi. Gaya orang kecil ke, gaya orang besar tak mau makan. Tadi masa tadi rancak. Aku rasa, geng. Aku rasa kalau ikan tak makan, kita makan dulu, geng. Kalau ikan tak makan, kita makan dulu. Jadi inilah dia. Ini hasil daripada kak ipar aku yang bekerja di IPD mana aku lupa dah. Dia yang bawa balik ni. Dia bawa balik dia dengan jumlah yang banyak. So aku ada peluang lah untuk makan makanan yang sedap. Dan juga ada camca dan juga ada macam ala-ala pinggan. Jadi jom kita makan dulu. Sementara nak tunggu ikan makan pula. Sedap ni, sedap. Wei 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 wei. Mocong 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 mocong. Babi 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 babi. Babi. Dia belah, dia belah, dia belah, dia belah, dia belah. Dia belah, dia belah. Dua ekor. Ibu anak. Wei dia mai balik wei. Dia main balik yang bodoh. Lepas dia pick out lepas. Hahaha. Lepas dia pick out aku lepas. Ha. Eh ni saya pergi kena aku dengan aku. Ha ha. Dia bau, dia bau beg aku. Dia bawa sampah dalam beg aku. Oh, tu tu. Ambil ni, ambil ni, ambil ni dalam hutan tu. Cekamok lah ni. Dah, dah hilang, dah hilang. Besar weh. Besar weh, enak wak. Cik, aku nampak dalam jalan ni dua ekor kan. Dua ekor? Dua ekor gila weh. Sekor anak, sekor, sekor ni besar. Aku kira nak rabat batu ni lah. Awak ah. Dengar aku jalan sikitlah. Tak boleh tak keluar ni tu. Bintai dia. Ah oh, boleh tu sikit-sikit. Oi, ayam kotak lagi geng oi. Oh. Ayam busuk geng ayam ni. Mau busuk ah.
last spot, geng. Last spot. Kita balun sajalah. Tak ada tempat boleh main yang berempuk ayam. Keledok. Ikan nak makan, dia makan. Tak mau makan, sudah. Nak boleh kata apa? Try dah. Banyak lagi ikan mati, geng. Oh, tu baru ikan mati. Tepi pantai tadi pun banyak ikan mati. Ayam bukan tak jernih, jernih. Tutup menutup lubang. Kita nak tunggu tahu sini apa? Oh, lega bang. Tu dia geng. Assalamualaikum. Selamat petang-petang dah semua. Jadi alhamdulillah hari ni kita dah settle mengai dah. Cuma hari ni aku tak naik banyak lah. Aku naik 2 ekor ikan baji dengan ikan apa si kacang tu yang aku dah CNR balik. Dan kalau hangpa nak tengok apa yang Topek dapat, hangpa tengok dekat dia punya YouTube channel Topek Kaido. Hangpa pergi tengok dekat YouTube dah. So hari ni Topek gasak, aku pun bolehlah sikit-sikit. Topek gasak banyak. Jadi geng, macam biasalah kalau hangpa nak dapatkan baju yang aku pakai ni, link ada di ruangan description kat bawah ataupun hangpa tengok dekat ruangan pin comment. Jadi aku nak minta diri dulu geng. Macam biasa yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. InsyaAllah geng, kita akan berjumpa pula di video seterusnya akan datang. Assalamualaikum.